Okay guys, welcome back to Clement Gary channel guys. So hari ini aku buat part time panda lagi. Cuma hari ini aku buat tak lama, dalam dalam 3 jam macam tu. So sekarang ni sebab dah minggu yang baru, aku tak pasti aku dekat batch berapa sekarang ni. So kalau korang nak tahu aku dekat batch berapa, korang tunggulah, stay tune sampai video aku ni habis. Nanti aku tunjuk berapa aku dapat, apa order aku dapat, berapa payment yang aku dapat juga. So dalam 3 jam lah. Sekarang ni pukul 11.40, aku akan masuk shift pukul 12. So 12 sampai 2.45, mungkin lebih sikit lah macam tu. So mungkin aku log in awal. Okay geng, short video. So semoga video ini akan menjadi tekad untuk anda lah dalam masa-masa pandemik macam ni. Ada juga option untuk kita cari rezeki. So stay tune guys, sampai saya habis kerja nanti, saya ambil video, saya tunjukkan berapa saya dapat. Okay, kepada yang suka video ni, jangan lupa like, subscribe, komen dan share. Okay, tunggu saya di akhir shift saya. Minta maaf juga saya tak dapat nak buat video sebab GoPro masih lagi tak siap lagi. Dan saya masih gunakan phone. Dan phone ni jugalah saya pakai untuk apps Foodpanda. So stay tune guys, sampai kita jumpa lagi di akhir shift saya nanti. Okay. Tu ada rider GrabFood, dia punya bag jatuh kat tengah-tengah jalan, babe. Kesian. Saya ingat dia terlanggar tadi sebenarnya, tapi saya rasa dia tak ikat betul-betul dia punya bag. Kesian. Okay, aku belum start shift lagi. Sekejap lagi ya. Aku lepak jap. Okay, semoga abang ni selamat dan dimurahkan rezeki. Right. Okay guys, sekarang ni pukul 2.04. 2.04, saya dapat 5 order setakat ni. Okay, sebenarnya saya dekat minggu ni saya dekat batch 3. Okay, batch 3 sedap sikit lah. Walaupun sebenarnya apps ni dia bagi kau koyak sikit. Maksud koyak kat sini kan, dia nak jatuhkan kau. Dia nak jatuhkan kau. Kalau kau decline sikit, kau akan jatuh patch balik. So macam tu lah. Aku tadi kan jauh aku jalan, masa ambil order nombor 3 tu. Okay, aku rugi masa kat situ dekat 30 ke 40 minit macam tu. Sebab aku hantar ke salah alamat. Sebab kat situ ada dua. Ada nama tempat tu Menara KH dengan KH Tower. Sebenarnya sama je sebenarnya. Aku pergi kat Menara KH, padahal customer tu dekat KH Tower. So aku patah balik. Aku rugi lah. Rugi masa, rugi order kat situ. Dalam 40 minit aku rugi. So aku cover balik. Aku datang balik ke Bukit Bintang ni. Terdapat satu order. Dapat dua order lepas tu. So okay sikit lah. Memang rugi masa tadi. Okay guys, kita tunggu lagi. Ni lagi setengah jam. Setengah jam lah macam tu untuk shift aku nak habis. Kalau ada, ada lah. Tapi sebenarnya aku tak expect pun aku dapat 5 order. Sebab hari ni batch 3, hari ni dia bagi aku jalan kau-kau jauh-jauh-jauh. Bukan kat tempat yang selalu je. Dia hantar aku sampai ke KLCC, sampai ke Jalan Ampang dari Times Square. Wah, jauh tak jauh. Okay, kita tunggulah. Kalau ada order, kita buat. Aku hantar order jauh guys, dekat Pudu. Sampai pasar Pudu aku jalan. Okay, ni pula nak habis shift ni. Ada lagi baki 5 minit. Dia panggil aku pergi ambil dekat Times Square pula. Times Square ke bangunan Amoda, dekat je lah. So it's okay, tak ada masalah. So mungkin lanjut sikit lah waktu tu. Rezeki kan. Ni area memang Bangladesh punya.
semua Bangla punya, Bangla Indonesia. Ah memang penuh lah kat sini. Ah kalau korang nak tahu. Okey, aku pergi ambil ni last order kot. Okey, nanti kita jumpa lagi. Ah, okey guys. Aku dah pun habis shift hari ni. Okey, selama 3 jam 15 minit aku kerja. Aku dapat 7 order, dapat siapkan 7 order. Okey. Aku tak expect pun aku dapat 7. Aku kalau dapat 5 tadi pun okey juga sebab aku banyak sangkut dekat order nombor 3. Sebab salah alamat, salah bangunan. Bangunan nama sama, cuma bahasa tak sama. Okey. Okey, selama 3 jam 15 minit aku kerja. Aku tunjuk kat sini lah. Berapa order aku dapat? Aku dapat 7 order. Okey. Dan juga selama 3 jam 15 minit tu, sebab sekarang ni aku dekat, aku minggu ni dekat batch 5, batch 3. So satu order tu aku dah bayar ikut jarak RM5 ke atas, RM5.20 ataupun RM5.30 macam tu. Okey. So cantik sikit lah. Walaupun kalau macam dia 5 lebih lah, 5 lebih. So macam aku dapat 7 order tu, so kali dengan aku kali dengan RM5 lebih. So korang tengok kat sini lah. Aku malas nak cakap, korang tengok sendiri. So kalau kalau nak kerja ni, kerja ni janji kita rajin ambil order. So contohlah macamnya batch 1, 2 dengan 3, dia akan bagi korang koyak. Koyak sebab apa? Sebab dia nak jatuhkan korang punya batch. So kalau korang dah koyak, korang decline decline order, so minggu depan korang akan jatuh batch. Kalau 4, 5, 6 ni dia tak efek sangat. 4, 5, 6 okey lagi. Kalau 1, 2, 3 ni dia macam dengki lah tengok kau batch 3 cantik je, lepas tu dia akan bagi kau koyak. Macam itulah apps ni pun korang ajar juga kan. Tapi tak apa. So kalau korang nak kerja ni, saya cadangkan kalau yang ada kerja tu boleh buat part time. Kalau yang tak ada kerja time pandemic ni boleh buat full time. Pulang lah. So korang akan rasa setiap hari atau setiap minggu tu maksudnya belanja ataupun rezeki tu tak putus lah. Maksud saya ada je duit, ada duit hari-hari. Okay, so untuk beli sayur ke, untuk top up telefon ke, okay, itu cukup lah. Kalau nak full time, kena kerja lebih sikit, lebih lah dalam 8 jam, 10 jam sehari. So kalau macam saya ambil shift lah 3 jam, paling lama 4 jam, hari tu paling lama saya buat 7 jam lebih lah, dekat 8 jam lah macam tu. Okay, itu saja geng. Sampai kita jumpa lagi di video yang akan datang. Nak balik dulu. Ni kita kena melok ais dulu. Panas cuaca. Okeylah. Sampai kita jumpa lagi di video-video Klimangkiri yang akan datang. Bye.